Entah apa yang ada di pikiran Dodi Sudrajat, kini ia melaporkan penggalangan dana oleh Marisha Icha untuk membelikan rumah Gala Sky. Tindakan ayah Vanessa Angel yang mau melaporkan tindakan Marisha Icha itu sontak jadi sorotan. Sebelumnya, menurut kuasa hukum Dodi Sudrajat, aksi galang dana untuk Gala Sky yang dilakukan Marisha Icha tidak mengantongi izin dari Kementerian Sosial. Namun, rupanya hal itu tak membuat Marisha Icha khawatir. Dirinya yang tengah berlibur di Bali bersama dengan keluarga almarhum Bibi Ardiansyah pun memberikan tanggapan terkait pelaporan dirinya. Melalui Instagram @marishaicha, dirinya mengunggah sebuah Instagram story. Dalam unggahan itu, dirinya pun menuliskan tanggapannya. Dirinya mengaku merasa tenang lantaran tak merasa merugikan pihak manapun. Dalam unggahan itu, dirinya juga menulis bahwa ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Selebgram dan pengusaha itu pun juga mengaku percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja.